Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Muhammad Ekstra Ramadan dari tim TV Pramuka. Dan sebelah saya sudah ada siapa, Kak? Kandang. Kandang ini jabatannya sebagai apa, Kak? Di kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor sebagai andalan Komisi Bina Muda dan Satuan Karya Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bogor. Baik, Kak. Di acara Pesta Siaga ini, Kandang punya kesan dan pesannya gak, Kak? Alhamdulillah, dalam kegiatan Pesta Siaga yang tersebar, khususnya di Bogor Utara ini, sudah lancar, sudah sesuai dengan juklak dan juknis, juga sesuai dengan harapan kami, baik dari Kuartir Ranting sebagai pelaksana maupun dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor sebagai penyelenggara dalam program Pesta Siaga dan Persari ini. Baik, Kak. Untuk harapan acara Pesta Siaga di tahun depan itu seperti apa, Kak? Harapan kami tentunya harus lebih meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas yang seluruhnya bisa berpartisipasi. Walaupun saat ini kami di kuartir cabang maupun di kuartir ranting melebihi kuota, melebihi target peserta yang targetnya hanya 150 setiap kuartir ranting, dan alhamdulillah di saat kegiatan persari maupun pesta siaga ini dua kali lipat peserta yang mengikuti kegiatan ini. Dan ini bagian dari prestasi yang tidak bisa kita abaikan, dan ini prestasi yang harus kita pertahankan baik oleh kuartir ranting maupun oleh kuartir cabang. Baik, segitu saja dari Kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.